So DJ nak cerita sikit tentang kelemahan utama set ini. Pertama, sound card yang macam ni V8, V11 ataupun sewaktu dengannya. Sound card macam ni, dia tak dapat support condenser mic. Kenapa DJ tahu? Sebab DJ dah try. Lagi satu, kita boleh tengok dari dia punya mic input. In order for condenser mic masuk, sebuah mixer tu mesti ada input yang macam ni. XLR input yang 3 pin. Okay, ini V8 ini. Tiada kan? So you guys dah nak beli ni ataupun nak planning nak beli ni dan harapkan boleh sambung condenser mic? No, ini tak dapat sambung condenser mic. Ini tak support condenser mic pun. Okay, kedua, ini banyak ADJ punya viewers, you guys, ADJ punya subscriber memang main gitar kan? Ini tak dapat cucuk gitar. Ya, ada input yang macam ni, tapi impedance ini bukan design untuk gitar. So ini sangat tak sesuai kalau nak sambung dekat gitar. Lepas tu ini murah. Okay, so dia selalu bundle bersama V8 ini. So masalah mic ini ialah dia nampak macam condenser mic, tapi dia bukan condenser mic. Sebab ADJ dah buka pergi dalam, dah test dah. ADJ pernah cucuk ini mic ini ke proper punya mixer untuk test dia punya phantom power supply or not. Kalau you guys beli ini, dia mesti datang dengan yang ini. Nampak tak? Inilah masalah. Condenser mic yang professional, condenser mic yang betul-betul tak akan guna kabel macam ni. Kalau you guys nak beli, tanya ada seller, suruh dia tunjukkan kabel. Kalau kabel gambar yang dia tunjuk macam ni, bad news. Jangan percaya, bukan condenser mic. So, kalau dah nampak lubang 3.5mm macam ni, ini bukan condenser mic. Ini bukan condenser mic. Condenser mic yang betul, condenser mic yang betul-betul condenser mic, mesti guna kabel macam ni. Ini nama dia XLR kabel. Okay? Ini kabel, ini BM800 punya mic. Dia free bersama kabel jenis ini. This is why. Sebab ini bukan condenser mic. So, kilang dia tahu the seller memang bagi yang macam ni. Yang ini, dari Superlux E205. Mic ini ialah condenser mic yang betul-betul condenser. So, dia menggunakan kabel yang macam ni. Yang 3 pin, nampak tak? So, 3 pin baru dapat supply phantom power pergi condenser mic. Inilah bonus knowledge for you guys hari ni. Okay?